Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Fazli dan mari kita lihat apakah berita menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Berita minggu ini dimulakan dengan gangguan internet daripada Telekom Malaysia. Gangguan internet ini dikatakan adalah kerana kabel mereka terpotong disebabkan kerja pembangunan MRT dan WSE di Sentul dan Sabak Bernam serta dikatakan akan dibaik pulih menjelang 10 pagi hari ini, 19 November 2018. Bitcoin merupakan sistem kripto wang yang semakin popular hari ini dan ia telah diumumkan bahawa penggunaannya di Malaysia adalah dilarang. Menurut Mufti Wilayah Persekutuan, sistem ini dilarang kerana ia tidak menepati ciri-ciri mata wang yang ditetapkan oleh Islam. Namun hukumnya akan berubah sekiranya penambahbaikan dilakukan dari segi pengeluaran, pengawalan harga, keselamatan dan sebagainya. Selain itu, Spotify pula kini dilaporkan telah mengubah pengguna yang melanggan pelan Spotify Premium kepada pelan Spotify percuma sekiranya pengguna menetapkan alamat yang berbeza. Hal ini sekaligus membuatkan pengguna sekeluarga yang menetap di rumah berbeza hanya dapat mengakses Spotify percuma dan tidak dapat menggunakan akaun premium. Akhir sekali, Xiaomi kini telah menawarkan 17 peranti mereka yang menyokong sistem eSIM di Malaysia. Pengguna hanya perlu melanggan perkhidmatan oleh Durian Man serendah RM14.15 dan pakej ini telah hadir secara terpasang pada beberapa peranti keluaran Xiaomi seperti Mi 8, Pocophone F1, Mix 2S dan banyak lagi. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam lepas. Jumpa lagi esok untuk Amans 24.